lagi. Iya. Makanya kalau mau bertindak, mengikuti aturan. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan memberi tanggapan soal pernyataan Komisi Pemilihan Umum, KPU, tentang cuti kampanye Jokowi yang harus disampaikan ke Presiden. Calon Presiden nomor urut 01, Anies Baswedan, menilai pernyataan tersebut sebagai bahan obrolan yang tidak produktif. Presiden mau melakukan kampanye, izinnya cutinya seperti apa? Oh, dia kan mengajukan cuti. Kepada dirinya sendiri? Iya, Presiden kan cuma satu, Mas. Mas, sebaiknya gimana? Pak Jokowi itu seharusnya mengajukan cuti dulu, baru dia mengeluarkan statement. Ya enggak kan kalau beliau kampanye. Kalau kemarin kan enggak kampanye. Iya, ketentuan undang-undang begitu. Makanya kalau mau bertindak, mengikuti aturan. Kalau tidak, nanti akan menimbulkan keributan yang nggak perlu. Dan akhirnya akrobat-akrobat yang nggak perlu begini nih. Akhirnya malah jadi bahan obrolan yang tidak produktif. Kita ini sedang bernegara. Kalau bernegara, ikuti aturan tata kelola negara yang benar. Ini bukan menjalankan selera. Ini bukan rumah pribadi. Ini adalah negara. Ikuti aturan yang ada di negara. Dan buat KPU juga ikutin aturan yang ada. Sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Kan ini bisa saya dari kemarin bilang, tanyakan pada ahli tata negara. Jangan lupa subscribe ya.